Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil mutajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa nafsun ila Rasulullah wa alaimatin ma'asumin. Wa nafsun ila Muhammad ilai syahri lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyayin rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang menyimak selawat channel, saya akan bacakan lagi Mizanul Hikmah, hadis tentang niat yang buruk atau yang jelek. Al-Imamu Aliyun alaihi salam su'un niyati da'un dafinun. Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah menyampaikan niat yang jelek adalah penyakit yang tertimbun. Jadi kalau kita punya niat yang jelek, berarti itu adalah penyakit yang menyimpan penyakit sebetulnya. Masih dari Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, inda fasadin niyati taraf tafa'ul barokah. Nah, kata Imam Ali bin Abi Talib, ketika niat telah rusak, maka sirnalah keberkahan. Jadi yang dimaksud dengan niat yang rusak itu adalah niat-niat yang buruk. Kalau kita sudah niatnya sudah buruk dalam hal perbuatan atau apapun, maka keberkahan menjadi sirna. Nah, jadi dalam setiap aktivitas sebetulnya ada berkah ya. Masih dari Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, idza fasadatin niyatu waqa'atil baliyah. Nah, kata Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, ketika niat telah rusak, maka yang terjadi adalah penderitaan. Kalau tadi niatnya rusak itu adalah menimbun penyakit, yang kedua adalah sirna keberkahan, yang ketiga kalau kita niat kita buruk, niat kita rusak, niat kita jelek, maka yang terjadi adalah penderitaan. Nah, yang keempat, ini yang terakhir, Imam Ali, Imam Shadiq alaihi salam menyampaikan, innal mu'minina layanwiya zamba fahruh fayuhramu rizqoh. Jadi, Imam Al-Imam Shadiq alaihi salam, yaitu Imam Ja'far as-Shadiq, menyampaikan pada kita, innal mu'mina layanwiyan zamba fayuh Romu Rizqoh. Jadi kata Imam Ja'far as-Shadiq alaihi salam, sesungguhnya seorang mukmin itu ketika berniat untuk melakukan dosa, maka tertahanlah rezekinya. Jadi kalau seorang mukmin, seorang Islam itu berniat untuk melakukan perbuatan dosa, maka rezekinya tertahan. Entah seperti apa bentuk tertahannya, tapi kalau kita punya niat, maka niatlah yang bagus, yang baik, dan segeralah dilakukan, karena itu amal sesuatu yang benar itu adalah karena niatnya. Kemudian kalau niatnya buruk, maka apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama adalah bentuk tertimbunnya. Jadi seolah-olah kita sedang menimbun penyakit, yang kemudian akan sirna keberkahan. Yang ketiga adalah yang penderitaan, akan mengalami penderitaan dari niat itu. Kemudian juga bahwa yang ini yang paling terakhir yang harus kita hindari adalah tertahannya rezeki kalau niat kita buruk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencegah kita, melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dari niat kita yang buruk, niat-niat buruk, dan digantikan dengan niat yang baik dan bisa melaksanakan dengan sesungguhnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.